kawasan Ziarah Banten Lama tak luput dari terjangan banjir. Kawasan wisata Ziarah Banten Lama tak luput dari banjir yang menerjang kota Serang. Banjir masuk kawasan pemakaman dan Masjid Agung Banten yang terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Tampak banjir masuk koridor makam akses menuju makam Sultan Maulana Hasanuddin dan tempat wudu samping utara Masjid Agung. Kondisi tadi memang masih banjir, tapi perlahan sudah mulai surut, ujar Iqbal pengunjung yang berada di lokasi, Selasa, 1 Maret 2022. Selain menggenang area dalam koridor pemakaman, banjir juga terlihat di area Menara Banten Lama. Ketinggian air diperkirakan mencapai 30 cm. Airnya naik dari pagi, ujar Ratna pengunjung lain yang berada di lokasi. Di Kecamatan Kasemen banjir juga menghancurkan beberapa rumah warga yang berada di bantaran Sungai Cibanten. Air yang datang dari luapan sungai menghanyutkan material rumah warga yang umumnya terbuat dari kayu. Rumah warga yang terseret banjir hancur setelah menabrak badan jembatan. Warga setempat terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Serang masih melakukan evakuasi dengan dibantu pihak TNI dan Polri.